apalagi kondisi sekarang kan dengan adanya wabah pandemi ya, tentunya kita bisa lebih peduli kepada masyarakat, tetangga, dan semuanya. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan adalah ta'khir sahur, kita mengakhirkan sahur. Nah, tidak kalah penting itu adalah ya meninggalkan perkataan buruk ya. Jadi untuk bisa menjalankan puasa kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bermakna dengan baik, bagaimana puasa itu kita bisa tinggalkan perbuatan-perbuatan negatif lainnya. Karena puasa kita yang kita inginkan betul-betul puasa ini puasa yang memang terbaik buat kita semua. Ya walau alam, mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau nggak kuat puasa karena hamil. Ini sebelumnya ada nggak pertanyaan? Di atasnya. Sabri, apa? Bagaimana wanita yang membagi harap harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut berhalangan karena haid? Ulang-ulang nggak kedengeran? Bagaimana wanita yang membayar kafarat harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut berhalangan karena haid? Ya, ya, ya Islam itu kan agama yang mudah, ya. Makanya jangan cari-cari masalah sebenarnya ya. Harus dia 2 bulan berturut, sabar. Nah, ya mungkin walaupun sebenarnya seolah-olah jadi hila, jadi apa ya hila itu ngakal-ngakalin. Ada yang bilang, gimana Ustaz, itu kan kalau memang dia betul-betul nikah, dia udah kepepet, puasa juga akhirnya nikah, gimana boleh nggak safar Ustaz? Safar, bepergian. Kan itu salah satu ilahnya tuh. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Barang siapa di antara kalian itu sakit atau safar, ya udah deh buat pernikahan. Nikah yang baru nikah, kalau memang kepepet puasa, udah safar aja. Ya walaupun. Hubungan kepada istri saya ya, di bulan puasa, kemudian Rasulullah sampaikan pertama untuk membebaskan budak, yang kedua untuk membayar kafaratnya dengan puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga dengan memberikan makan 60 fakir miskin. Kemudian kata singkat hadis tersebut, dia adalah orang yang paling fakir. Dia juga nggak punya apa-apa, puasa juga nggak kuat, memberikan fakir miskin juga nggak bisa, 60 orang. Yang belakangan Rasulullah itu tertawa, tersenyum melihat orang tadi, udah Rasulullah ambil, ya sedekah ini, kamu sedekahkan buat kamu. Karena tidak ada orang waktu itu disampaikan, saya paling fakir ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya memang kondisinya demikian, ya fattakullaha mastata'tu. Bertakwalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sesuai dengan kemampuan kita, tapi tentunya kita tidak boleh ya mengakal-akali, tentunya ini kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memang sudah optimal untuk bisa membayar kafaratnya. Allah alam. Kemudian apa lagi nih? Ada Ustaz, buat ibu-ibu kalau nggak kuat puasa karena hamil, apakah boleh bayar fidyah aja atau harus ganti? Karena tahun depannya mungkin masih berat mengganti karena masih menyusui gitu. Gimana Ustaz? Iya. Ya kalau posisinya memang baru lahir, hamil lagi, baru lahir, hamil lagi. Ini posisinya kadang-kadang nih, ya nggak tahu nih teman-teman PKS muda yang nikah, begitu nggak nih? Yang wanitanya hamil lain, yang digendong lain, yang dituntun lain, nggak begitu ya? Mudah-mudahan nggak begitu. Jadi kalau misalnya posisinya demikian, karena kesulitan waktu, karena dia harus menyusui, kemudian dia hamil lagi, ya menurut literatur yang saya baca, salah satunya adalah Syekh Yusuf Fardai mengatakan, ya udah dia hanya bayar fidyah saja, karena nggak mungkin waktunya, ya nggak mungkin dia bisa melakukan berpuasa, karena posisinya sangat sulit, dia hamil lagi, dia menyusui lagi dan seterusnya. Nah kemudian bagaimana kalau itu memang dibedakan antara orang hamil dia khawatir terhadap dirinya dan orang hamil, wanita hamil juga dia khawatir terhadap dirinya dan janinnya. Kalau khawatir terhadap dirinya saja, ya dia harus mengkodoknya saja. Ya, nanti berapa hari dihitung dan dia berpuasa, ya tentunya wanita hamil ini kan ada dua kemungkinan. Ada juga kalau memang dia juga punya kemampuan dan juga kesehatan yang cukup, dia boleh berpuasa. Tapi kalau misalnya memang dia khawatir terhadap dirinya, maka dia dikategorikan seperti orang yang sakit, faman kana minkum maridun, dikiaskan pada orang sakit, maka dia tidak
membayar fidyah, hanya mengganti dengan kodok saja. Tapi kalau seandainya dia juga hamil, yang dikhawatirkan dirinya, kemudian dikhawatirkan janinnya, maka dia dikiaskan kepada di Syaikhul Kabir, walallazina yutiqunahu, bagi mereka yang tidak mampu, yang kemudian dia harus mengeluarkan mengeluarkan fidyah satu hari satu mud, ya kurang lebih 600 gram, ya 600 sampai 700 gram. Nah bagaimana? Ya udah dihitung saja. Tentunya kalau sekarang mungkin nggak kita cuma ngasih beras. Jadi para ulama kontemporer ini memberi pemahaman, ya kalau orang dikasih cuma 600 mud gitu ya, cuma beras doang, nggak mungkin lah, namanya memberi makan di situ kan, beri makan otomatis kan ada berasnya, ada menu-menu yang lain yang kemudian bisa dirasakan bagaimana orang-orang itu yang diberikan makan itu ya bisa nyaman dengan makanannya, bukan hanya diberikan beras ya sebagaimana letterlek begitu ya. Wallahualam. Ada pertanyaan lagi nih Ustaz Afwan, katanya ya. Batas waktu sholat tarawih itu sebenarnya sampai jam berapa sih Ustaz? Ya, jadi sholat tarawih itu adalah setelah waktu isya sebelum waktu fajar, waktu subuh. Itu waktunya sholat tarawih. Nah, disebutkan sholat tarawih, kenapa? Karena ada istirahat. Di situ ada posisi istirahatnya. Ya, itu selama malam itu silahkan. Bahkan Rasulullah SAW melakukannya awal-awal itu ya tidak mengajak para sahabat. Melakukannya sendiri, ya. Nah, kemudian ketika sahabat juga ada berkumpul, Rasulullah sampaikan, saya khawatir sholat ini menjadi wajib buat kalian. Padahal sholat tarawih ini bukanlah sesuatu yang wajib. Ya, karenanya kita polemik kadang-kadang lebih mementingkan sholat tarawih daripada sholat wajib. Padahal ini adalah sholat sunnah. Itu waktunya sangat panjang. Silahkan. Ya, memang para ulama, bagaimana rekaatnya? Ya, kalau Rasulullah SAW, sholatul layli masna-masna. Sholat malam itu, sholat tarawih, bahkan sebuah hadis Rasulullah SAW disampaikan, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat pada bulan puasa dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni segala dosa-dosanya. Dan pengertian qoma Ramadan itu masuk di dalamnya juga salat tarawih. Kalaupun misalnya masuk juga salat qiyamul lail, itu juga masuk di dalamnya. Tapi itu para ulama mengatakan ini adalah salat tarawih. Kapan waktunya? Ya udah selepas salat isya kemudian sampai fajar. Nah, bagaimana kalau sholat malam? Memang kalau kita baca Al-Quran Karim, sholat malam itu sebaiknya memang dilakukan dengan tidur dulu. Karena kita baca surat Al-Muzzammil yang menjelaskan terkait dengan sholat malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzzammil, qumil laila illa qalila. Nisfahu awin kus minhu qalila. Jadi di situ jadi sunahkan kita untuk tidur dulu walaupun sebentar, kemudian kita bangun melaksanakan ya sholat malam kita. Itu waktunya panjang, silahkan. Maka Rasulullah SAW suatu kali diceritakan, ini kejadian pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW menjadi imam. Kemudian di belakangnya ini ikut ya seorang sahabat, Huzaifah Ibnul Yaman. Ini sholatnya Rasulullah SAW. Nah, Huzaifah menceritakan, nah ketika Rasulullah SAW setelah takbiratul ihram, al-fatihah, kemudian dia membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ya, surat 2, itu dibaca sampai selesai sebanyak 286 ayat. Masya Allah ya, ya. Kira-kira kalau PKS muda imamnya baca 286 ayat masih betah atau sudah balik kanan? Nah kemudian Huzaifah Ibnul Yaman itu ya, ya mengatakan, dia meriwayatkan, dia menduga bahwa saya Rasulullah itu ruku. Kenapa? Karena sudah selesai surat Al-Baqarah 286. Oh ternyata Rasulullah melanjutkan surat yang lainnya, yaitu surat An-Nisa. Ya. Surat An-Nisa sebanyak 176 ayat. Masya Allah. Ya. Jadi surat Al-Baqarah selesai, ditunggu, dikira udah mau ruku, ternyata lanjut lagi ke surat An-Nisa 176 ayat. Nah. Kemudian Huzaifah Ibnu Yaman mengira lagi, "Waduh. Ini bakalan ruku nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih, ya."
Ini kalau kita gambarkan kita yang sholat di belakangnya ya. Ya, ya mungkin di belakang cuma dia doang sendirian. Tinggal imamnya doang ya. Makanya kalau imamnya ada spionnya tuh bisa lihat tuh. Di spionnya. Belakang ini masih ada apa enggak nih jangan-jangan ya. Udah Rasulullah SAW itu membaca surat yang ketiga yaitu surah Ali Imran. Yaitu 200 ayat. Itu bisa dihitung tuh berapa? 286, 176, 200 ayat. Di ya, hampir 600-an ayat. Banyak banget ya, 6 juz lebih. Hampir, ya hampir 6 juz ya. Nah, baru setelah itu Rasulullah ruku. Itu dalam rakaat pertama. Subhanallah, dan itu Rasulullah lakukan ya pada bulan Ramadan. Artinya, kalau seandainya kawan-kawan PKS muda ini, ya apalagi pada bulan Ramadan ini banyak sekali ampunan, keberkahan, bulan maghfirah dan lain sebagainya, ya apalagi nanti di penghujung ada malam qadar atau Lailatul Qadar, kita sempatkanlah. Kalaupun 3 hari nggak bisa, 2 hari nggak bisa, apalagi lebih banyak daripada sehari saja, malam ganjil, kita sempatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan malam itu nanti tepat pada Lailatul Qadar, masyaallah doa-doa kita insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai manusia juga jangan buru-buru pengennya nih instan. Berdoa malam ini pengen punya rumah, besok sudah terwujud. Malam ini kita berdoa misalnya pengen punya kendaraan, 2 hari lagi bisa terwujud. Malam hari ini kita berdoa buat yang jomblo mau nikah, besok kena omel orang tua. Nah, ya artinya, ini jangan sampai ya doa kita ini kita udah bermunajat. Ya, kita banyak belajar dari para nabi, al-anbiya, wal-mursal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam yang memang sangat lama sekali dia menanti seorang anak keturunannya, tapi dia tidak pernah tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan apalagi kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dia dengan munajat doanya Rabbi habli minas salihin. Insyaallah. Baik, ada lagi pertanyaannya? Ada lagi pertanyaannya? Yang ini kayaknya udah ya, ibu-ibu kalau nggak kuat puasa karena hamil, apakah boleh bayar fidyah aja atau harus diganti? Karena tahun depannya mungkin malah berat mengganti. Tadi udah saya gambarkan ya, ya gitu. Ada lagi mungkin kalau kamu hamil bisa, jangan deket-deketin suaminya, jalan-jalan aja dulu. Apalagi ada di bulan Ramadan ini kan ada ayat clear, walaupun kita susah untuk melakukannya sekarang di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kalian jangan dekat-dekat istri dulu ya, sementara kalian ada di masjid. Makanya seringkali anak-anak muda nih ganti nih, apalagi yang baru nikah muda, yang harusnya iktikaf jadi istri kaf ya. Iktikaf istri kaf. Ya, itu. Ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Boleh enggak melakukan bacaan tilawah saat qiyamul lail? Baik, ya memang kalau seharusnya seorang imam itu dia harus hafal ya, ala zohril ghaib ya. Nah, karena ini terkait dengan sunnah ya, sholat qiyamul lail itu kan bukan wajib ya, yang wajib itu harus ikut standarnya. Ya, ambil contoh misalnya ketika kita badan kita sehat saja, ketika kita ingin melakukan sholat sunnah dengan duduk juga nggak ada masalah sebenarnya, karena memang dibenarkan walaupun tidak dalam keadaan sakit. Nah, bagaimana kalau kita melakukan qiyamul lail kemudian kita baca tilawah Al-Quran? Ya mudah-mudahan ini bisa dikiaskan karena ini sesuatu yang bukan wajib, mas. Ya ini adalah boleh dibaca. Ya tentunya lebih afdol dia yang memang hafal Quran. Tapi kondisi sekarang kan kita nggak bisa membersamai imam, para imamnya juga sekarang lockdown semua, semuanya juga nggak bisa kemana-mana kan, nggak bisa membersamai para makmumnya, para jamaahnya. Nah kemudian kita juga yang di rumah hafalannya juga ya pas-pasan ya, apalagi
bacanya kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahadnya, sekalipun dalam penjelasan kul huwallahu itu kan sepertiga Al-Quran, tapi jangan sampai ya sepertiga cuma dibaca itu aja, artinya kan Quran yang lain juga ada. Sekalipun kalau memang ada sahabat di mana dia senang sekali dengan bacaan Al-Ikhlas, ya silahkan. Kalau seandainya tadi ada keinginan demikian, ya menurut saya itu dibolehkan selama sholat yang dilakukan adalah sholat sunnah, ya bukan sholat wajib. Ya. Apalagi ini udah dibahas juga kalau nggak salah ya, ada seorang ustadz yang mengatakan ini boleh, ya